Boleh nggak kalau aku ngajak Mbak Eka ke depan sini? Biar teman-teman di sini bisa melihat wajah Mbak Eka lebih dekat lagi. Mbak Eka, ya, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada dirimu. Apa tuh? Kalau melihat Mbak Eka, rasanya aku juga ingin menjadi seorang polisi. Oh ya? Supaya aku bisa menjaga hati dan cinta kita berdua. Kira-kira Mbak Eka sendiri pernah nonton program 86 gak? Sering. Sering ya? Ya? Menurut Mbak Eka program 86 gimana sih? Kalau menurut kami, sisi positifnya sangat banyak. Ya. Jadi masyarakat ini awalnya awam dengan bahasa 86. Nah, betul. Kalau dengar kata-kata 86, ya, artinya udah negatif, ya, ya kan? Ada nggak? Ini kira-kira ada orang sengaja kepengen ditilang sama Mbak Eka, tapi tujuannya pengen difoto bareng gitu? Sioni sih nggak ada. Nggak ada ya. Nah, gitu Mas Andre, semenjak ada 86 ini, kan 86 itu artinya memang dimengerti. Ya. Jadi selama ada tayangan ini, masyarakat lebih mengerti tentang tugas polisi. Mohon maaf dan waktunya sudah habis. Oh iya. 86. 86. Ya.